Pemerintah Kota Ambon menggelar makan patita atau makan bersama dengan warga pada perayaan hari ulang tahun Ambon ke-448. Makan bersama ini digelar di sepanjang Jalan Ayepati. Puncak perayaan hari ulang tahun Kota Ambon ke-448, pemerintah kota mengadakan acara makan patita atau makan bersama warga dengan menjejerkan makanan di atas ratusan meja di ruas Jalan Ayepati, Kamis 7 September 2023. Dalam acara ini, makanan disediakan oleh desa, kelurahan, dan OPD di lingkup pemerintah Kota Ambon berupa makanan tradisional seperti singkong rebus, pisang rebus, ubi rebus, ketupat, dan aneka sayuran yang dijejerkan di atas meja di sepanjang Jalan Ayepati. Acara makan patita ini disambut antusias oleh ribuan warga yang berbondong-bondong datang untuk sekadar makan-makan sekaligus merayakan ulang tahun Kota Ambon. Menurut Wali Kota Ambon, acara makan patita ini dilakukan sebagai bentuk ucapan rasa syukur bersama warga di usia Ambon yang kian bertambah. Kita makan patita bersama ini disediakan oleh Desa Negeri Kelurahan untuk masyarakat kota dan semua kita. Mengajak seluruh warga kota, kita semua yang ada di kota ini, untuk bersama-sama berkontribusi untuk kemajuan kota ini ke depan. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku.